Wilayah ini diguyur hujan terlama sepanjang sejarah. Jangan buru-buru mengeluh soal hujan yang terus-menerus turun, sekalipun akhirnya menyebabkan banyak musibah, yaitu banjir di mana-mana, mati listrik, sampai kemacetan yang semakin parah. Anda tetap harus bersyukur. Pasalnya, hujan yang turun seharian ini masih tak seberapa dibanding dengan hujan yang turun di Oahu, Hawaii. Pulau terbesar ketiga dari kepulauan Hawaii ini dikenal sebagai pulau yang pernah disiram hujan terlama sepanjang sejarah. Di tahun 1993, Kaneo Ranch Oahu, Hawaii dilaporkan mengalami hujan berkepanjangan dan terus-menerus hujan turun selama 247 hari. Akhirnya, masyarakat pulau ini selalu hidup dalam tetesan air hujan dari tanggal 27 Agustus 1993 sampai 30 April 1994. Sebenarnya, cuaca Oahu mirip dengan bagian lain di Amerika Serikat. Ada kalanya akan hujan dan ada kalanya cerah. Namun, jumlah curah hujan antar area juga tergantung pada ketinggian sebuah tempat. Selain hujan berkepanjangan, Oahu juga memiliki cuaca ekstrim yang tak segan berkunjung. Sejak tahun 1950-an, Oahu sempat dikunjungi oleh 5 badai besar. Badai ini tak cuma menakutkan, tetapi juga menyebabkan kerusakan. Tsunami juga merupakan salah satu badai yang bisa datang kapan saja di wilayah ini. Sebelumnya, 6 kali tsunami pernah mampir ke pulau-pulau di Hawaii, dan 4 diantaranya mempengaruhi suhu dan iklim di Oahu. Puncak cuaca aneh yang terjadi di Oahu adalah hujan berkepanjangan selama 247 hari non-stop. Namun sampai saat ini, hal tersebut tak pernah terjadi lagi. Hujan di Oahu ini mencatat sejarah hujan terlama di seluruh dunia. Sampai saat ini, belum ada yang mampu mengalahkannya. Dan di posisi kedua, wilayah yang memiliki hujan terlama adalah Ketchikan, Alaska. Wilayah ini diguyur hujan selama 101 hari berturut-turut pada tahun 1953.